Setelah meresmikan pelatih baru, tim Macan Kemayoran kabarnya juga akan mendatangkan pemain baru untuk menyambut kompetisi Liga 1. Persija dikabarkan bakal kedatangan 2-3 pemain lokal baru sesuai dengan kebutuhan pelatih. Posisi gelandang bertahan nampaknya bakal kedatangan pemain baru. Pasalnya, dua gelandang Persija masih belum jelas nasibnya. Hanif Syahbandi dan Syahrian Abimanyu hingga kini belum melakukan perpanjangan kontrak. Alhasil, Persija harus mencari pemain untuk posisi tersebut jika tak ingin kelabakan di ajang Liga 1. Nama pemain yang berpengalaman seperti Dewangga nampaknya bisa menjadi opsi untuk didatangkan. Masih muda dan memiliki segudang pengalaman, Dewangga bisa menjadi pemain andalan bagi Persija. Menarik melihat pergerakan transfer Persija Jakarta yang baru akan dimulai setelah kedatangan pelatih baru asal Spanyol itu.